cek orang sarang tuh. Bodyguard. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam Stobi, salam Stolara, salam Situng Ateh. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Saya menggunakan peci, pakai sarung, biar duet dengan pendekar kasarung dan juga si Madanot. Ini 1 tahun terhukum, nggak bisa hunting. Sekarang dia sedang hunting sahabat, karena unitnya bermasalah sehingga dia membawa unit saya dulu. Oke, kita lihat keseruannya seperti apa. Yuk, mudah-mudahan dapat sahabat, mudah-mudahan dapat ya. Ya tas cong, ya tas mana apa bu? Ya tas ini. Oh, kita cari dulu sahabat. Di sekitar sini barusan ada pergerakan tapi hilang melompat. Kabur. Aduh. Teman saya sudah ada di sana semua. Tuh. Ada di sana lagi satu dekat ke sarung. Kita nyebar. Saya ngambil sisa-sisanya nanti. Entah teman-teman ada di mana sahabat, kayaknya nyebar. Kita cari lagi, mungkin sekitar sini ada, tapi siapa tahu ada, tapi agak rindang di sini tuh. Sepantasnya di sini itu tempat apa, burung poter dan sebagainya biasanya. Kita lagi, kita ada di mana teman-teman ya? Yuk kita lanjut ke. Sayangnya saya nggak bawa sit cam. Jan, ya. Ada lagi sahabat. Biar teman saya lihat dulu. Sayangnya saya nggak bawa sit cam sahabat.
jadi nggak sempat diabadikan lah setiap momen-momen penembakan. Sementara kan poin dulu. Ada lagi sahabat, tunggu dulu. Siapa tahu dapat poin lagi. Temannya bertanya pada saya, sahabat, kenapa kok saya pakai baju loreng tentara, apa gak keliru? Katanya warnanya ini memang punya tentara, sahabat, tapi bentuk bajunya dan juga emblem-emblemnya gak ada. Jadi diperbolehkan, saya sudah sempat tanya ke ini, pakai resleting, mana ada baju tentara pakai resleting. Kemudian ini pakai saku samping di sini, mana ada punya tentara ada saku samping di sini. Jadi sakunya kayak gini, mana ada. Jadi ini aslinya, sahabat, baju ini buatan sendiri. Saya punya sarung dengan motif loreng kayak gini, kemudian saya jahit jadi semi jas lah gitu. Jadi bukan baju tentara asli, sahabat, jadi maaf ya. Dan juga pakai aksesoris tentara apakah boleh? Saya tanyakan kepada beberapa pramil, itu boleh, contohnya seperti halnya celana, tapi tidak boleh menggunakan aksesoris secara penuh. Kalau hanya pakai topinya saja nggak apa-apa, pakai bajunya saja nggak apa-apa, pakai celananya saja nggak apa-apa, pakai sepatunya saja nggak apa-apa. Jangan sampai menggunakan satu set dari atas ke bawah, itu satu set baju tentara. Kalau sipil nggak boleh, katanya seperti itu. Oke, terima kasih. Teman-teman saya saja, pendekar ke sarung dunia madani tuh. Enak dia diletakkan dalam saku. Sekarang nggak muas sudah, sahabat, diletakkan dalam saku, sehingga ya harus saya titip ke teman biar diikat ke tali rapia di pinggangnya. Yuk, dapat kelapa muda. Tapi sayangnya pisaunya pisau penyembelihan semua, sahabat. Juga dia pakai unit saya dulu, karena unitnya bermasalah, nanti akan saya setting dulu di rumah unitnya. Dia menggunakan sub AC. Ayo perjuangan walaupun pisau tipis. Kasihan pisaunya, kasihan pisaunya itu. Pohonnya dosa. Thank you.
api dapat panas panas. Padahal ini masih jam 9. Gak biasa sih pakai ini, gara-gara pendekar ke sarung sih pengen nyoba deh. Pakai sarung dan pakai songkok. Ada. Oke, lanjut di sekitar sini biasanya ada. Nyebrang, Han. Yuk. Ah. Dapat lagi sahabat, tapi saya enggak bisa nyebrang itu. Tuh. Poin. Sip. Masukkan. Ya. Kertasnya. Tas. Tas plastik. Jantan. Sudah dibulih. Yuk, lanjut lagi. Capek. Pendapatan kita kali ini, sahabat. Tuh. Lumayan lah, walaupun pakai sarung, gak enak banget, sahabat. Kadang-kadang kena rantingan dan sebagainya. Muncur sekarang cuacanya sedang berawan. Jadi tidak terlalu panas. Walaupun sudah mau masuk ke musim kemarau sekarang ini dah. Kita cek di sini. Mungkin ada. Ya. Duh, dapat lagi, Kak. Capek. Aduh. Setoran lagi. Aduh, capek. Ya, dah. Kita setoran dulu. Ketemu dengan salah satu tim sahabat, tapi ini jarang ikut ini. Kabur. Dengan senapannya Barata klasik. Yang super asik. Lama dia enggak ngumpul sahabat. Sibuk katanya. Tuh grimis. Grimis. Jadi kita istirahat saja lah dulu. Sedang ngumpul teman-teman. Ini hujan sahabat. Jadi kita apa namanya meneduh dulu ke rumahnya orang. Nah, teman-teman sedang hujan. Jadi kita akhiri saja hunting kali ini dengan syukur alhamdulillah sahabat. Karena hujan sekaligus ketemu dengan rumah orang, sehingga agak kebajakan kita. Teman-teman sedang kehujanan. Jadi munculah ketemu dengan rumah orang. Kita meneduh dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.